Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya di Laila Kadir dalam Berita Semasa. Empat individu termasuk sepasang suami isteri yang aktif menyeludup dadah ke negara jiran diberkas menerusi dua serbuan di Batu Pahat, Johor. Ketua Polis Johor, Dato' Ayub Han Maidin PC berkata tangkapan pertama melibatkan seorang lelaki pada 7 Ogos, manakala tiga lagi diberkas esoknya. Semua suspek berusia 30 hingga 43 tahun itu aktif menyeludup dadah sejak bulan lalu. Menerusi tangkapan terbabit, 29 kilogram dadah dan wang tunai dirampas dengan nilai keseluruhan dianggarkan lebih RM1 juta. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.